Berita artis terbaru hari ini. Putra sulung Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rafathar Malik Ahmad berulang tahun ke-8. Meski tengah ulang tahun, ternyata Rafathar tak minta apa-apa dari orang tuanya. Di ulang tahunnya kali ini, ia hanya ingin makan bersama. Hal itu diungkapkan Raffi Ahmad di Studio Trans dan Jakarta Selatan. Dilansir Detik Hot, Selasa, tanggal 15 Agustus tahun 2023. Ya ulang tahun, dia kan masih 8 tahun, tapi dia nggak minta apa-apa sih, dia cuma mau makan saja, ujar Raffi Ahmad. Raffi belum memberikan kado apa-apa untuk Rafathar dikarenakan Rafathar yang benar-benar tidak meminta apapun darinya. Belum ngasih apa-apa, dianya lagi nggak minta kado apa-apa, kata Raffi Ahmad. Sebelumnya, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mengunggah momen kejutan ulang tahun untuk sang anak di akun Instagram mereka. Keduanya membawakan kue ulang tahun untuk Rafathar tepat pukul 0 waktu Indonesia Barat. Sebagai anak dari seleb ternama, Rafathar selalu menjadi sorotan media maupun netizen. Namun belakangan Rafathar mengaku tak mau terlalu tampil di kamera. Hal itu dikarenakan ada trauma semasa kecil diperlakukan kurang mengenakan oleh penggemarnya. Rafathar pun sering menolak untuk syuting. Kini sang adik Ryanza Malik Ahmad alias Cipung lebih sering tampil di acara-acara televisi. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.